Sekarang ini yang korupsinya triliunan, tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjaya negara oligarki. Pak Panfi, ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang punya duit. Pak Jokowi nggak punya duit, Pak Jokowi nggak punya partai, bukan ketua partai, tapi didukung oleh yang punya duit dan punya partai. Melarat bidu duit, jangan harap jadi Bupati Cirebon. Melarat bidu duit, jangan harap jadi Gubernur Jawa Barat. Yang pegang kuasa adalah oligark, orang yang punya uang, kelompok kecil orang punya duit, atau didukung oleh orang yang punya. Paham betul? Uangnya di mana itu? Nah, kebanyakan mereka ini kaya sejak zaman Orde Baru. Hanya waktu Orde Baru dia kaya tapi gak berpolitik. Karena politiknya Pak Harto kan tentara yang berpolitik. Yang bukan tentara gak boleh berpolitik. Hanya kaya. Nah, sekarang di reformasi bebas ini, uang yang dikumpulkan ketika Orde Baru untuk kepentingan politik. Paham betul? Jadi jangan harap NU bisa menang selama NU gak punya uang. Jangan harap NU bisa berkuasa kalau NU tidak punya, atau didukung oleh orang punya. Sebenarnya sangat berbahaya negara semacam ini. Oligark karena dipimpin oleh sekelompok kecil yang punya uang, yang ashabul mal, kapital. Apalagi nanti dengan bisnis online digital, Bukalapak, Lazada, apalagi itu akan melahirkan kapitalis baru. Ayo, yang punya Bukalapak kira-kira uang keramat itu, uang apa? Cisaat itu kira-kira? Ya bukan. Yang punya Lazada orang Cisaat bukan. Yang menguasai online orang Cirebon bukan. Bukan. Akan melahirkan kapitalis baru. Nah, bisnis online, ihtikar. Fiat di ashabil amwal. Yatawallad minha raksimaliin. Tapi yang jauh dari keadilan. Oleh karena itu, Pancasila yang paling jauh panggang dari api. Apa itu? Ngerti gak jauh-jauh? Paling beli bukti lah. Pancasila lima ya? Yang paling beli bukti sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Adil jaren? Wong cilik luruh keadilan kalah pasti kalah. Amin kalah. Walaupun kita benar 1000% kira-kira pengadilan menang tak kalah gara-gara. Walaupun pengacaranya pinter kagak bisa duit kalah. Utang ning bank sampe wong cilik kalau manjing ragu-ragu, manjing bank wis ragu-ragu. Ya kok wong sugih ditawari. Bank nawari itu. Ya ada uang banyak kan? Mau butuh uang enggak? Butuh kredit enggak? Bakal kalau merah ditawari bank, bakal sampean. Alah. Diperiksa kolateral jaminannya apa, diperiksa bolak-balik. Manjing bank wis gemeter semanjing bank. Ini namanya sistem apa? Oligarki. Paham? Hati-hati. Alhamdulillah kalau NU punya prinsip, NU punya mabda, kita tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus menyangking atau narik, ngangkat kelas menengah. Kelas menengah nyangking kelas kecil membuka pekerja-pekerja rakyat kecil. Paham betul? Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kita. Falatun annasu fihi syuraka al-ma'u wan-naru wal-kala. Nabi Muhammad Rasulullah 15 abad yang lalu. Apa? Tiga hal kekayaan alam tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh apa? Satu, al-ma'u air. Air tidak boleh dibisniskan. Air milik seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau ini bisnis, kalau dibeli, harganya berapa ini? Ini berapa harganya? 40.000. Harganya 40.000 ya? Ini kita niatnya bukan beli air, beli bok. Airnya tidak boleh dijual belikan.
thalathun annasu fihi syuraka, al-ma'u air. Kalau kita beli air ada harga 2.000 atau 5.000, beli botol niatnya dan beli yang beli ongkosnya kirim lah, bayar ongkos kirim. Air tidak boleh dijual-belikan. Padahal air sekarang sudah dibisniskan di monopoli pabrik-pabrik air minum. Di Sukabumi sumber-sumber air yang bersih yang bagus itu sudah dikuasai oleh dua tang, apalagi Aqua dan sini. Aqua itu punya mana? Orang Prancis yang punya itu. Wanaru dan energi. Apa energi itu? Apa energi itu? Gas, minyak, batu bara, listrik tidak boleh dibisniskan. Batu bara punya kita bersama, minyak punya semua rakyat Indonesia, gas punya kita bersama. Pokoknya bentar beri. Pokoknya bentar. Boten. Yang namanya minyak masih dikuasai oleh sekelompok orang mafia minyak. Dulu namanya Petrol. Sekarang Petrol dibubarkan, ya pokoknya masih anggarannya. Pokoknya masih ada. Ning Pertamina itu, Pak. Pertamina duwe anak perusahaan 147 perusahaan. Anak perusahaan Pertamina. Pertamina duwe perusahaan namanya anak perusahaan. Tidak kabeh 147 perusahaan. Itu artinya apa? Artinya monopoli bisnis sekitar Pertamina oleh orang-orang itu saja. Enggak sampai ke Duku Puntang, enggak sampai ke Cisarua. Ini, saya harus tahu ini sekarang ini, harus tahu. Dulu pernah, 3 tahun yang lalu, Sri Mulyani datang ke PBNU, katanya akan mengucurkan kredit ultra mikro, 1,5 triliun untuk warga NU, supaya bisnisnya jalan diutangin. Ternyata bunganya 9%. Ya pada bekaro bank, kalau betul-betul afirmasi berpihak pada orang kecil, 3%. Saya katakan gitu, sambil jam begini, duncahin serupiah pun. Tanda tangan selalu pula tanda-tanda kursi mulianya. Ini kebobrokan pemerintah sekarang. Kapitalis baru, oligarki baru. Dikira, hebat apa? Paham betul? Kata yang lempas. Lempung kayak gue itu, Masya Allah, lempung.